Halo kawan-kawan semuanya, kali ini saya mau review Advan Digi TV. Kita mau unboxing dia ya, apa aja yang ada di dalam Advan Digi TV ini. Ayo kita buka boxnya. Pertama kita dapat adapter chargernya. Adapter charger sudah dapat dari Advannya langsung. Kabel SCA dari plastik ya, plastik ya. Yuk kita lihat dalamnya, pastiin dulu ya, ya bahannya plastik. Dari ya, ini lubang antena yang kedua saya belum paham, ini HDMI dan port lubang LCA ya, dan terakhir adalah lubang power, power yang tadi adapter buat colok ke situ ya, yang LCA ada 3 ya. Dan ini depannya ya, itu port USB dan manual kompor ya. Ini tampilan belakangnya dan ini bagian depannya. Mereknya Advan. Merek Advan ya, ayo. Ini dan ini kartu garansinya. Ini kartu garansi. Lumayan ya, rusak. Kertas manual petunjuk lah, petunjuk manual ya. Oke, ini sudah semuanya ya. Ya, kita tutup boxnya. Apa aja yang ada, kita lihat kembali. Pertama yang tentunya kita dapat boxnya, box TV boxnya ya, yaitu manual box, kartu garansi, charger. Chargernya ya, yang untuk power ya, kabel SCA, dan terakhir